السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كمسلمين كمسلمات رحمة الله سبحانه وتعالى Tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan sumber-sumber penyimpangan dan solusi dari hal tersebut. Sesungguhnya, kenikmatan yang terindah dan teragung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia adalah nikmat Islam. Ketika kita memeluk Islam, ketika kita meyakini ajaran Islam sebagai ajaran yang paling benar dan kita mengerjakan dan melaksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kenikmatan ini melampaui dan melebihi kenikmatan berupa harta, wanita, atau kenikmatan-kenikmatan yang berbau duniawi. Oleh karena itu, adalah hal yang penting bagi kita untuk menjaga kenikmatan ini. Karena kenikmatan ini kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati kita cinta suka kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hidayah ini disebut dengan hidayah taufik. Yang mana tidak ada Yang mampu untuk memberikan hidayah ini kepada umat manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk Islam, untuk meyakini Islam, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena yang memberikan kenikmatan ini. atau yang mampu memberikan kenikmatan ini ke, ke seluruh umat manusia hanyalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan para rasul tidak mampu untuk memberikan hidayah ini. Rasulullah SAW tidak mampu menjadikan pamannya Abu Talib yang beliau sayangi, beliau cintai untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dan Rasulullah SAW sering berkhutbah, sering ketika dalam berkhutbah beliau mengatakan fala mudhillalah hadiyalah barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah jadi hidayah taufik hidayah cinta kepada Islam dan mengamalkan Islam maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya tapi sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dia tersesat maka tidak akan ada lagi orang yang mampu untuk memberikan hidayah Kepadanya, oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diupayakan kenikmatan yang sangat luar biasa ini, yang agung ini, untuk senantiasa kita pegang teguh dan kita syukuri agar kemudian kita dapat meninggal dunia dalam keadaan menjadi orang yang Islam, meninggal dunia dalam keadaan menjadi seorang muslim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim Muslimin dan kaum Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tentunya dalam perjalanan hidup ada halangan-halangan, ada hal-hal yang dapat merusak keyakinan kita, merusak keislaman kita, merusak pemahaman kita, sehingga kemudian kita berpotensi untuk terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam kesesatan, dan lain sebagainya, secara global, secara umum. Hal-hal yang dapat menyesatkan seorang manusia ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah subhat. Hal yang kedua adalah syahwat. Dua hal inilah yang dapat menjadi halangan, dapat menjadi batu sandungan bagi seseorang untuk terus berada di jalan hidayah di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah subhat. Subhat adalah eh, kerancuan dalam berpikir. Sehingga bercampur aduk antara kebenaran dan kebatilan di hadapannya dan dia tidak bisa membedakan antara hal itu. Jadi ada talbis, ada pencampur adukan ada kerancuan di hadapannya antara kebenaran dan kebatilan dan sulit baginya untuk membedakan antara dua hal ini sehingga kemudian berpotensi baginya untuk terjatuh dalam salah pemahaman berpotensi untuk jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang salah dan pemikiran-pemikiran yang sesat disebabkan karena apa disebabkan karena subhat yang datang kepadanya disebabkan karena kerancuan dalam pemikiran sehingga kemudian menghalangi antara dirinya dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah utus kepada para nabi dan para para rasul. Ini yang pertama dan ini yang dimaksud dengan subhat dan ini sangat berbahaya. Karena fitnah subhat Dapat merusak keimanan kita, dapat merusak keyakinan kita, dan akidah kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga diri kita dari fitnah subahat ini. Kemudian, fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Syahwat itu adalah cinta yang berlebih kepada perhiasan-perhiasan dunia, pada kenikmatan-kenikmatan dunia berupa harta, berupa jabatan, berupa anak-anak, dan lain sebagainya. Sesungguhnya sesungguhnya tidak diharamkan bagi kita untuk mencari harta, tidak diharamkan bagi kita untuk memiliki istri dan keturunan, bahkan ini adalah bagian dari syariat ajaran Islam yang sempurna. Namun permasalahannya adalah ketika kita lebih besar kecintaannya, kecintaan kita kepada dunia sehingga kemudian kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan itu bahkan kita lebih mengutamakan kenikmatan duniawi dibandingkan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi atau dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi menjadi masalah dan disinilah kemudian bisa menjadi fitnah dan menjadi salah satu penghalang bagi komitmen kita dan keistiqomahan kita di atas jalan agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Zuyyina linnasi hubbu shahawati minal nisai wal banin Wal qanatiri al muqantarati minal zahbi wal fiddah Wal khayli al musawwamati Wal an'am wal harth Dalika mata'u al dunya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi diri manusia Semacam perhiasan Kecintaan dan kesukaan Kepada yang kita sebutkan tadi Kepada kesenangan duniawi berupa harta kepada wanita kepada tunggangan berupa kendaraan kita kendaraan mobil sepeda motor dan lain sebagainya dan juga senang dengan al-harth tanaman-tanaman dengan tanah-tanah dari kematian hayat <tuh> dunia itu semua adalah kenikmatan duniawi kata Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya seperti kita jelaskan tadi tidak ada masalah kita mencari rizki Be, uh, menikah dan beranak pinak. Namun permasalahannya adalah ketika kita lalai, ketika itu semua melalaikan kita dari dari agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an Kata Allah Subhanahu. Wa Jangan, janganlah harta yang kau miliki, anak-anak yang ada di sekitarmu dapat uh, melalaikan engkau dari Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang kemudian diwanti-wanti oleh syariat ini, sehingga kemudian agar kemudian kita berhati-hati dengan hal-hal yang dapat merusak keyakinan kita, merusak agama kita, Islam kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Muslimin dan kaum Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, solusi dari dua akar ini, solusi dari dua hal ini disebutkan oleh para ulama kita di antaranya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa fitnatus subhat tudra'u bil yakin bahwa fitnah subhat dapat diangkat dapat dihilangkan dengan keyakinan wa fitnatus subhat tudra'u bis sabar sedangkan fitnah subhat dapat dihilangkan dengan kesabaran ini kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Maka dua penghalang tadi, dua hal yang berpotensi untuk menjadikan kita tidak istiqamah di atas jalan ini, syubhat dan syahwat, memiliki dua solusi. Yang pertama adalah al-yakin, dan yang kedua itu adalah as-sober. Apa yang dimaksud dengan al-yakin dan apa yang dimaksud dengan as-sober? Yang dimaksud dengan al-yakin, kata para ulama kita, al-yakin secara bahasa adalah didushak lawan kata dari keragu-raguan. Jadi al-yakin merupakan lawan kata dari keragu-raguan. Secara istilah, al-yakin ini kembali kepada dua makna. Yang pertama, makna ilmu. Dan yang kedua, makna makna iman. Adapun makna ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim al jauziyah beliau menukil perkataan dari Junaid tentang makna dari yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin adalah istiqrarul ilm. Alladhi la yang kalibu wa la yatagayar fil Yaitu menetapnya ilmu. Ilmu yang tidak berubah di dalam hati seorang manusia. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan yakin adalah ilmu kata para ulama kita diantaranya disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jawsiyah. Makna yang kedua adalah bermakna al-iman. Dan ini diambil dari perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang mana beliau mengatakan bahwa al-yakinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah keimanan semuanya. Sesungguhnya, kata para ulama kita di antaranya sebagian dari para peneliti mereka mengatakan bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat keyakinan kecuali sudah mengumpulkan dua hal. Yang pertama adalah memiliki ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seorang Muslim mengumpulkan dua hal ini: ilmu yang benar, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan mengamalkan ilmu tersebut, maka dia memiliki keyakinan dalam hatinya yang dengannya dapat menjadi benteng dari fitnah subhat yang ditaburkan oleh musuh-musuh Islam kepada kepada kaum muslimin. Maka sangat penting bagi kaum muslimin agar selamat dari fitnah subhat adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada ilmu yang benar dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adapun solusi yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah as yaitu kesabaran. Yang dimaksud dengan kesabaran adalah habsun nafs, yaitu menahan diri kita. Menahan diri kita. Dan para ulama kita ketika menjelaskan tentang as ini, beliau mereka mengatakan di antara Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, habsun nafs menahan diri pada tiga hal, fi satu ahwal, dalam tiga hal. Yang pertama adalah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah bersabar dari takdir-takdir buruk yang menimpa kita yang diujikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesabaran itu, ketika kita bersabar. Dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersabar dengan musibah-musibah yang menimpa kita, maka kita akan mampu untuk e, bertahan di atas fitnah-fitnah yang datang kepada kita, sehingga kemudian kita tetap istiqamah di atas jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas jalan yang diridhoi oleh. Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengumpulkan dua hal ini, maka dia adalah seorang imam, seorang ulama yang dapat memberikan faidah dan manfaat yang luar biasa kepada kepada umatnya. Para ulama kita mengatakan wal yakin, tunalu al dengan kesabaran dan dengan keyakinan maka akan didapatkan imam, derajat imam, derajat ulama, derajat yang tinggi dalam ajaran agama dalam dalam agama kita ini kata Syaikh Mutemiyah yang dinukil oleh para murid-muridnya di antaranya adalah Ibn Qayyim al Jauziyah dan mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala wajalna ja minhum bi sabaru wa kanu bi ayatina yukinun. dan kami jadikan mereka imam-imam yang dapat memberikan hidayah petunjuk kepada umat manusia ketika mereka mengumpulkan dua hal yaitu keyakinan berupa ilmu dan kesabaran dalam menjalankan ilmu dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ini yang kita kaji pada malam hari ini semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah baik itu fitnah subhat atau fitnah syah syahwat sambil kita menambah kualitas dari kita mengorbankan sedikit waktu kita untuk belajar menuntut ilmu ilmu yang menuntut ilmu agama yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabinya yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirud da'wan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh